Hai guys, cerita ini terinspirasi dari komen ini. Makasih untuk kamu karena udah ngasih ide untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang pengen idenya dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Selamat pagi. Bu Nur. Selamat pagi, Bu. Bu Sri. Bu Sri ngapain bawa box besar seperti itu, Bu Sri? Bu Sri mau keluar dari sekolah ini. Bu Sri bilang sama saya, Bu Sri, siapa orang yang membuat Bu Sri tidak betah mengajar di sini? Bilang sama saya sekarang, saya sikat dia. Saya serius, Bu Sri. Bu Sri adalah satu-satunya guru di sekolah ini yang sangat sabar mengajar anak-anak. Kalau Bu Sri tidak mengajar di sini lagi, bagaimana masa depan sekolah ini, Bu Sri? Bakal hancur lebur kalau tidak ada Bu Sri. Bu Sri, saya mohon, Bu Sri, jangan pergi dari sekolah ini. Sudah berpuluh-puluh tahun kita mengajar di sekolah ini bersama. Terlalu banyak kenangan indah kita berdua di sini, Bu Sri. Jangan pergi, tolong. Saya tidak mungkin bisa menemukan guru sebaik dan sesabar Bu Sri. Ibu terlalu baik untuk SD negeri swasta ini. Tolong jangan pergi ya, Bu Sri. Pergi siapa, Bu? Ini saya mau bagi bingkisan untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Hah? Bagi-bagi bingkisan? Emangnya siapa yang ulang tahun, Bu Sri? Hari ini 8 Juni 2023. Tepat hari ini, Bu, saya ulang tahun yang ke-35. Ya ampun, Bu Sri. Maaf, saya lupa. Padahal tadi bilang mengukir kenangan bersama, memori puluhan tahun. Apa ternyata ulang tahun saya aja gak ingat, gimana sih, Bu Nur? Maklum ya, Bu Sri, kerjaan sebagai kepala sekolah itu kan banyak ya. Makanya saya cepat lupa sekarang. Iya deh, Bu Nur. Kalau begitu saya mau ke kelas dulu ya, Bu Nur. Mau membagikan bingkisan ini kepada anak-anak. Ya udah, silakan, Bu Sri. Bu Sri, kenapa yang menatap saya seperti itu? Ini saya nggak dapat hadiah gitu dari Bu Nur. Nanti saya kasih hadiah uang ya, Bu. Nah, gitu dong, Bu Nur. Tapi potong gaji ya.
Sama aja bohong dong. Ya udah buruan bagikan anak-anak Bu Sri, keburu bel nanti. Ya deh. Tunggu dulu. Apa lagi Bu Nur? Minta satu dong bingkisannya. Yes, udah enggak ngasih hadiah, minta bingkisan aja. Nih Bu. Lumayan buat sarapan. Selesai, udah banyak belum? Baru segini nih, masih sedikit. Iya, kayaknya itu masih kurang deh, Sar. Oke, kita harus semangat nih potong kertasnya. Harus dong, biar tambah seru dan meriah. Trio Macan. Trio Macan. Enak aja, kita ini bukan Trio Macan ya. Terus, Trio apa? Trio Kwek-Kwek. Ini najis. BTW, kalian lagi ngapain tuh? Lagi main masak-masakan ya? Matamu dimasak! Kita bertiga ini lagi nyiapin surprise untuk ulang tahunnya Bu Sri. Pasti kamu lupa ya? Jessica, jangankan tanggal ulang tahunnya Bu Sri ya, tanggal ulang tahun maknya aja dia gak ingat. Oh, aku ingat ya tanggal ulang tahunnya mak aku. Tahu berapa coba? Tuh kan lupa. Aku ingat ya, tanggal 31 Februari. Tono, kamu ini ngakak banget sih. Februari itu tanggalnya cuma sampai 28 aja. Iya, Februari itu cuma sampai tanggal 28 aja. Ada sih yang sampai tanggal 29, tapi itu cuma 4 tahun sekali aja. Masa sih Februari cuma sampai tanggal 28 aja? Gak percaya aku. Iya, bocil kematian, kasih tahu malah melonjak. Kalau nggak percaya itu tanya aja Budi, ya kan Bud? Iya Ton, Februari itu cuma sampai tanggal 28 aja. Kecuali 4 tahun sekali, atau namanya tahun kabisat. Februari itu sampai tanggal 29. Oh, itu toh, nggak tahu aku. Jadi gini cara ngitungnya Ton. Nih, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, jadi bulan yang kena ini, yang jarinya paling tinggi, itu tanggalnya sampai 31. Nah, bulan yang masuk di sini itu, yang tadi kayak Februari, April, Juni, itu sampai 30. Kecuali Februari, sampai 28 aja. Wah, aku baru tahu kalau cara ngakuannya kayak gitu, Bud. Pantesan kamu ranking 1, Bud. My funny buddy, sweetie Budi. Makin loplop deh aku sama dia. Sari, yang serius dong guntingnya. Itu nanti carinya ke gunting baru tau rasa kamu. Iya maaf, habisnya rasa aku keren banget sih. Pacarku juga keren. My big boy Kak Kevin. I'm a big boy, I'm a big boy. Keren kan nama panggilan pacarku, Big Boy. Kok kayaknya jadi kangen. Masih kecil udah cinta-cintaan aja. Kenapa? Nanti gigi ku ompong. Lawas. Aku tuh rajin ya ke dokter gigi, jadi gak mungkin gigi ku ompong tiba-tiba. Kenapa buat iri ya? Gara-gara gak punya keras. Aku aja bestain ngaku. Ya, kenapa ya? Sari punya keras Budi, Jessica punya keras Kak Kevin. Terus aku siapa dong? Kalau dulu kamu kan sering dijodoh-jodohin sama Tono buat. Iya. Kenapa kamu gak sama Tono aja? Tono? Iyuh, jijik. Iya sih, kamu yang cantik ini independence girl, strong girls yang wow, brilliant. Gak cocok bersanding sama Tono. Setuju. Kita harus nyariin putri keras yang keren yang cocok buat putri. Apaan sih kalian? Aku gak perlu kok punya keras. Tapi kalau ada yang keren, aku mau aja sih. Oh iya, kenapa kamu gak sama Doni aja? Doni? Kalian, udahlah, ayo kita lanjut buat komputernya. Konverti, konverter, anak keburu Bu Sri datang nanti. Iya. Wow.
Selamat pagi. Loh, ini anak-anak kelas 5C pada kemana ini? Anak-anak. 1, 2, 3. Selamat pagi. Yeay. Selamat ulang tahun, Bu Sri. Ini kita ada kue ulang tahun yang kita buat sendiri, Bu. Sekali tumben lo ada yang nyerasin ibu kayak gini. Oh, Lustri, jangan terharu kayak gitu dong. Terima kasih anak-anak, kalian sudah ingat dengan ulang tahun ibu hari ini. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih ya. Bu, jangan berterima kasih aja bu, kasih kita nilai yang tinggi aja bu. Iya, Tono punya mulut tuh dijaga ya. Iya, mana gak bantuin buat konfeti lagi. Yaudah, ini hari bahagia Bu Sri, jadi kita gak boleh berantem dong. Oh iya Nana, ibu sampai lupa, ini ibu hari ini bawa bingkisan. Yes! Silahkan duduk dulu ya semuanya, Budi tolong bagikan ya. Siap Bu. Bagaimana Nana, semuanya sudah mendapatkan bingkisan? Saya belum Bu. Loh, kok bisa belum? Padahal ibu tadi sudah pas lo bawanya sesuai dengan jumlah anak-anak di kelas 5C ini. Belum dapat dua maksudnya bu. Dasar bocah goblok. Biasa gitu bu, si Tono suka nggak tahu diri. Iya, soalnya akhlaknya udah digadain tuh sama dia buat pakai beli skin FF bu. Sudah Nana. Tono, kamu tidak boleh seperti itu lagi ya. Bu, orang saya cuma bercanda aja bu. Nangis, cengeng. Bu Sri, selamat ulang tahun ya bu. Semoga dengan bertambahnya usia ibu, maka bertambah juga kebahagiaan dan rezekinya ibu. Bu Sri, ibu adalah guru yang paling baik dan paling sabar di sekolah ini bu. Padahal kelas kita ini sering banget melakukan kesalahan. Tapi ibu adalah orang yang paling sabar mengurus kelas ini, bu. Apalagi waktu ngurus orang yang paling nakal, sering bertengkar, dan sering bolos. Ibu tetap sabar ngurus dia, bu. Bu, selamat ulang tahunnya, bu. Maaf kalau saya sering melakukan kesalahan. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi semuanya ini, bu. Bu, selamat ulang tahunnya, bu. Saya janji bakal lebih rajin dan gak nakal lagi, bu. Iya, Doni. Bu Sri, Anda adalah orang yang tidak pernah mengatakan bahwa saya akan gagal. Anda adalah orang yang selalu memotivasi saya untuk terus melangkah maju. Meskipun gagal, Bu Sri selalu memotivasi saya untuk bangkit dan bangkit lagi, bu. Tidak ada kata yang pantas saya ucapkan selain terima kasih untuk ibu. Semoga di ulang tahunnya Bu Sri ini, Bu Sri akan selalu diberi keberkahan. Wah Jessica, kata-kata kamu itu sangat bagus sekali. Iya Bu, pas di Google tadi, bagus ya Bu? Ibu rasa semuanya sudah memberikan ucapan yang sangat baik sekali dengan ibu ya. Tinggal kurang lagi satu orang aja. Saya HBD, GBU, WATB bu. Emang salah kita berharap sama si Tono. Itu ucapan keren ya. Ya sudah, ayo kita potong kuenya yuk anak-anak. Ibu sangat berterima kasih sekali dengan kalian semua karena sudah repot-repot menyiapkan ini semuanya. Ibu sangat terharu. Selama 15 tahun ibu mengajar di sini belum pernah ada yang ngerasin ibu. Ya sudah, ayo kita potong kuenya yuk sekarang. Kecuali Tono gak bakal dapat kue karena ucapannya ibu tidak mengerti. Lebih baik kamu ke RSJ saja ya. Ya, Bu Sri, Tono juga mau kue bu. GBLH. Ya, ibu. Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang!